anak baru udah dapat helm, dapat sepatunya, dapat apa nih namanya nih? Buat tangan kita, buat tangan, kaki. Gitu. Thank you banget ya. Sama-sama. Gue cari kerjaan baru aja ya. Tapi apaan? Secara hari gini cari kerjaan kan susah. Udah gitu, ya keahlian gue juga gak banyak. Ah, stres gue. Nak, lain kali pokoknya kita harus kesana main sepatu roda bareng lagi ya. Anaknya asik banget, seru-seru lagi. Kalau bisa kita battle. Ya nak, ayo dong kesana lagi, kapan yuk? Ya ampun, Sel. Baru aja kita keluar dari tempat sepatu roda, lu udah minta balik lagi kesana. Iya, ntar gua ajak lagi, kita balik lagi. Main sepatu roda sampai puas. Asik! Nanti kita battle ya. Oh, harus. Ya, jadi gua gak salah kan ngajak lu ke tempat sepatu roda? Enggak salah banget. Malah gue yang makasih sama lu, nak. Sama-sama, Sel. Nanti di depan kalau ada ATM mampir dulu ya. ATM ya? Yo, Oke. Yes, misi gue berhasil. Sally senang, gue pun senang. Lo udah asak, samperin yuk. Kan lo janji mau minta maaf sama dia. Oh iya, oke. Ya. Parkir dulu sana, depan sana parkir. Saya di depan sini. Parkir depan sana. No. Ya. Lu duluan nyamperin Asna deh. Ya udah. Gua mau ke ATM dulu. Oh. Ya. Ya oke. Ngapain lu di sini? Mau ketemu sama lu. Enggak, aku lagi pengen sendiri, ganggu aja deh lo. Ah. Jadi gua ganggu nih. Iya, gua pengen sendiri. Udah deh, gua pergi. Sorry ya. No. Tunggu dulu. Lo tuh tahu enggak sih kalau gua sebel sama lo? Oh enggak? Iya, tahu. Lo tuh udah berubah, tau gak lo? Berubah apanya, nak? Masa lo gak sadar juga sih? Enggak, perasaan gue biasa-biasa aja. Emang? Bagian mananya, nak? Loh, masa gue harus ngejabarin kayak gini? Lo tuh bener-bener gak peka sih jadi orang, no? Ya, coba deh lo jelasin kalau gue gak peka tuh bagian mananya yang gue berubah. Oke, gue akan jelasin semenjak kapan lo berubah ya. Semenjak lo deket tuh sama si Sally. Kok lu bawa Sally sih, nak? Ya emang gara-gara dia? Ya gak masuk akal ya, lah. Ya emang gara-gara dia? Buktinya ya. Semenjak lo deket sama dia, apa? Lo pernah emang nanya kabar gue? Lo pernah nanya, gue dapat penumpang berapa? Lo pernah nanya, gue makan apa? Nah dulu, lo selalu tanya sama gue, kenapa? Karena kita sahabat. Dulu. Maafin gue ya, nak. Gue ngaku salah. Tau kan lo. Udah gak ada gunanya juga gue maafin lo. Gue cabut kok dari OKJack. Nak. Ini makan dulu. Tak sisain buat kamu. Tinggal satu. Tapi bayar, men. Sekarang anterin Simbo ke itu
musola, biar si Mbok tidur di sana aja. Jangan, Mbok. Mbok tidur aja di rumah saya. Nanti ngerepotin istri kamu. Mbok tidurnya di luar. Mau naik gunung ya, Mas? Gunung mana, Mas? Kasih tahu nggak ya? Sekarang ngojeknya pakai sepatu roda. Ya nggak mungkin lah, Mas. Ya bisa lah, penumpangnya digendong. Nanti aku juga pengen belajar itu, ah. Motor roda? Kursi roda.